intelektual, orang-orang yang ber apa profesi sebagai DPR atau pokoknya orang-orang intelektual, intelektual namun apa pikiran mereka itu tidak berintelektual, tidak ada pikiran untuk membangun di sana, pikiran untuk membangun karena kembali ke tadi yang saya bilang tingkat pemahamannya kurang, pemahaman dan cara berpikir sangat kurang, akhirnya tidak ada pikiran-pikiran yang kemudian itu bisa memajukan daerah atau SDM, sumber daya manusia di sana dan generasi sana. Itu yang di sini saya tulis, sumber daya manusia sangat kurang.